Baik, pertandingan akan segera dimulai. Jakarta Pertamina Energi akan lakukan servis pertama lewat Farhan Halim. Main dengan nomor punggung 6. Ya, bersiap-siap Farhan Halim lakukan serve pertama. Sudah lakukan. Gagal tadi Agam Wardoyo, libero dari Surabaya Bayangkara Samator. Tahan jump serve lakukan tadi oleh Farhan Halim, membuka angka pertama untuk Jakarta Pertamina Energi. 1-0. Kembali Farhan, ancang-ancang lakukan jump serve kedua. Baik jump serve-nya. Ya, lalu panjang nampaknya tadi, Hindar Bayu. Tipis saja tadi di garis belakang permainan Surabaya Bayangkara Samator. Berpindah bola satu sama, Bayu kali ini lakukan serve. Terima tadi mental. Aheba masih bisa ditahan. Rifat Nizar Randy Tamamila hasil tadi ditahan, dan kali ini mental timbol saja. Oh, berhasil tadi Adi Suharto mengantisipasi timbol yang dilakukan tadi mental. Kembali Bayu lakukan serve. Baik serve-nya. Bisa diselamatkan. Dan kali ini Mensel masih bisa ditahan Bayu. Umpan Nizar. Randy yang dituju. Bisa ditahan. Makan. Dan kali ini Minik keluar. Lalu panjang tadi. Baik dilepaskan Alexander Minik. Kembali angka bertambah untuk Bayangkara Samator. 3-1 Bayu. Terima tadi Farhan. Deli. Minik yang dituju. Terima Nizar. Adi. Ipot. Bisa ditahan tadi Mahendra. Deli. Dan kali ini Minik. Keras tadi. Bisa ditahan Bayu. Randy selamatkan. Lewat passingnya. Mensel. Mahendra kembali pada Mensel. Keluar. Terlalu panjang tadi. Ya, mengenai tangan nampaknya. Pelanggaran tadi sepertinya dilakukan Rifan Nurmulki. Terlihat tadi oleh wasit kedua Anggun Gunawan mengenai net tadi tangan dari Rifan. 2-3. Dan kali ini Randy Tamamila lolos tadi blok dari Alexander Minik. Hadi Soeharto kali ini. Baik serve-nya, terima Mensel. Umpan Mahendra. Quick fight tadi Hernanda Julfi. Gagal tadi upaya Yuda menghadang. Quick fight lakukan Hadi Soeharto. Tiga empat. Alexander Mini kali ini lakukan serve. Racam serve-nya masih bisa ditahan. Nizar, quick fight tadi Yuda, masih bisa, mantul. Lolos tadi blok dari Rifan Nurmulki. Berhasil menghindar dari blok, lakukan Rifan Nurmulki tadi, open spike dilakukan Jeffrey Paul Mansell. Empat sama, kembali Minik, lakukan serve. Tersangkut di net, percobaan kedua dari Alexander Minik.
Pindah bola 5-4. Dan kali ini Rifan Nurmulki. Baik dalam serve-nya. Terima tadi Farhan. Deli. Umpan pada Mensal. Oh, keras tadi. Open fight lakukan Jeffrey Paul Mensal. Gagal tadi dihadang blok oleh Yuda dan juga Nizar Zulfikar. Lima sama. Mensal kali ini. Baik dalam shotnya. Keluar dibiarkan saja tadi Agang Wardoyo. Baik tadi pengamatan dari Agang. Tiga kali sudah gagal para pemain Pertamina Energi lakukan serve. 6-5 kedudukan saat ini. Randy Febrian Tamamilang lakukan serve kali ini. Baik shotnya. Terima tadi Farhan. Mensal kembali mengarah pada Farhan. Berhasil mengenai blok tadi dari Yuda. Ya, tiga blok tadi mencoba mengganggu Farhan Halim, namun masih bisa ditembus dan mengenai blok dari Yuda. Enam sama kedudukan saat ini. Hernanda Julfi kali ini lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Agak. Umpan Nizar. Rebound! Sangkut di net. Kurang tinggi tadi. Beri sinyal tadi Rifan. Kurang tinggi bola yang diangkat untuk Rifan tadi Nurmulki. Gagal tadi. Serangan 3 meter lakukan oleh Rifan Nurmulki dari posisi 1. 7-6. Kembali Julfi lakukan serve. Baik gam serve-nya. Terima Agang. Lewat passing-nya. Akan keluar Noyo. Tidak sempurna tadi passing Agang. Tidak disia-siakan Farhan Halim. Lepaskan tadi. Berikan sangkut di net. Percobaan dari Hernanda Julfi. Ya, cukup boros para pemain Jakarta Pertamina Energy. Di awal set pertama ini tidaknya 4 poin terbuang akibat kesalahan lakukan serve. Berikan keuntungan tentunya untuk Surabaya Bhayangkara Samator. 7-8. Yuda kali ini lakukan serve. Terima Farhan. Mahendra. Minik yang dituju. Keras tadi. Ketek melakukan minik dari posisi 1. Berpindah bola kembali 9-7. Mahendra Rika Buana kali ini. Toser dari Pertamina yang dilakukan serve. Baik serve-nya. Terima tadi Randy. Umpan Nizar. Rebound. Berhasil ditahan Mahendra. Deli. Dari belakang Mensal, tipol saja. Hasil tadi mengecoh para pemain Bhayangkara Samator. Terlambat tadi Ageng Wardoyo mengantisipasi tipol yang dilakukan Jeffrey Paul Mensal. Sepuluh tujuh kembali Mahendra Rika Buana lakukan serve. Terima tadi Bayu. Kembali pada Rifan, tipol lakukan Deli. Ya. Kesalahan tadi lakukan Farhan Halim nampaknya. Terlihat oleh wasit kedua Anggun Gunawan. Ya, menyentuh net tadi siku dari Farhan Halim. Ella Pascal Wilmar. Latih Jakarta Pertamina Energi 8-10. Nizar lakukan serve. Terima tadi Farhan. Mahendra. Mensal bisa ditahan Nizar. Dan kali ini Rifan bisa ditahan Mensal. Umpan Mahendra. Ada Minik. Bisa ditahan Mahendra. Deli. Dan kali ini Farhan. Deli masih bisa. Farhan dan kali ini kembali Farhan. Luar nampaknya. Jatuh di luar area pertandingan tadi. 9-10. Kembali tadi lakukan serve Nizar. Dan kali ini Mensal. Tipol saja. Keluar. Blok yang gagal tadi lakukan Adi Suharto. Antisipasi. Tipol lakukan tadi oleh Jeffrey Paul Mensal. Ke
11-9 terus menjaga keunggulan Jakarta Pertamina Energi dan Farhan Halim kali ini lakukan sebaik sebnya terima tadi Anang Izar Bayu bisa ditahan masih Primol Farhan Bayu umpan Izar Ipol tadi masih bisa lewat oh ya bukan sebuah pelanggaran tadi bola liar langsung cepat tadi baik dilakukan tadi oleh Ripan Nurmulki. Sepuluh sebelas kembali Bayu lakukan serve. Baik serve-nya terima Mensel, lewat passing-nya Mensel. Dihadang tadi oleh Hadi Soeharto. Sebelah sama. Baik jump-jumpnya, terima Deli. Mahendra Rika, tipe langsung. Randy, langsung. Dan kali ini kembali Bayu, berhasil di blok. Namun keluar tadi blok lakukan Mahendra dan juga Hernanda Julpi. Ya, time out diminta Pascal Wilmar. Tinggal kali ini 3 angka 14-17 di set yang pertama ini. Jakarta Pertamina Energi sementara ini memang masih berada di puncak klasemen. Dari 3 pertandingan seluruhnya berhasil dimenangkan. Melawan BNI unggul 3-2, melawan Palembang Bang Sumsel unggul 3-2 serta pertama yang dilakoni oleh para pemain Surabaya Bayangkara Samator. Randy kembali lakukan ter. Terima tadi Farhan. Mahendra milik yang dituju. Keras tadi. Baik attack lakukan Alexander Minik tadi dari posisi 1. Lolos tadi dari blok yang coba dilakukan Yura Mardianta. 15-17. Julpi kali dilakukan serve. Baik serve-nya. Terima tadi Anang. Nizar. Randy. Tama bilang. Bukan. Ya. Tidak ada kawalan berarti untuk bisa menghadang. Back attack lakukan Randy Tama bilang tadi. 18-15. Yuda kali ini lakukan serve. Terima tadi Farhan. Mahendra. Kembali pada Farhan. Oh. Masih bisa diselamatkan. Mansel. Umpan Mahendra. Kembali pada Minik. Luar namanya masih bisa Mahendra lagi Minik bisa ditahan Randy Nizar Rifat oh berhasil tadi di blok dengan baik oleh Chef Indra tidak keras tadi memang back attack yang coba dilakukan Rifat karena memang umpannya kurang passing. Mahendra lakukan serve. Gagal. Bayu. Servis Mahendra. Yang cenderung biasa-biasa saja sesungguhnya. Coba lakukan passing atas tadi Bayu. Namun tidak sempurna tadi. Passing dari Galih Bayu Saputra. 17-18. Mahendra Rika kembali lakukan serve. Kembali mengarah kepada Bayu. Umpan Nizar. Rifat bisa ditahan namun keluar tadi blok dari Farhan Halim. Sembilan belas tujuh belas. Nizar lakukan serve. Terima tadi Farhan. Umpan Mahendra. Mensel bisa ditahan Nizar. Anang Rifat yang dituju berhasil melewati blok Minik Farhan dan juga Chef Indra. Perbaik yang dilakukan tadi oleh Rifan Nurmulki.
unggul 4 angka, sementara Surabaya Bayangkara Samator 21-17 di set yang pertama ini lawan Jakarta Pertamina Energi. Nizar kembali lakukan serve, baik serve-nya, terima tadi Farhan, lewat passing-nya. Nah, Farhan masih bisa diselamatkan. Ini terima Nizar, Adi mengarah kepada Ribat, berhasil diblok tadi Zep Indra. Juga Alexander Minik mengawal baik yang dilakukan tadi Rifan Nurmulki. Bergeser dari posisi 4 ke posisi 2 tadi Rifan. ...18-21... Farhan kali ini keras jam sepnya. Oh, kematan tidak akurat tadi dari Randy Tamamilang, dilepas saja tadi. Satu servis ace dilakukan tadi oleh Farhan Halim. ...19-21... dan kini Bayangkara Samator minta time out, dilakukan servis ace. Ya, nyata kembali ace kedua dihasilkan Farhan Halim, pengamatan tidak akurat kali ini dari Anang Sugiarto. Libero Surabaya Bayangkara Samator menghindar saja tadi, mengira bola keluar, namun landman menunjuk di dalam. 20-21, dua kali ace tadi dihasilkan oleh Farhan. Kembali kali ini percobaan ketiga, terima tadi Bayu, umpan Nizar, Rifan berhasil melewati blok yang dilakukan Jeff Indra. Open fight dari posisi 4 tadi dilakukan Rifan Nurmulki. ...22-20... Bayu kali ini baik serve-nya. Deli gagal tadi, satu serve nyambang tadi dilakukan oleh Bayu, jatuh di posisi yang cukup jauh dari jangkauan Deli. Libero Jakarta 23-20... kembali Bayu lakukan serve, keras tadi, terima Deli. Jansen Minik masih bisa ditahan Bayu, umpan Nijar, ada rebound, bisa ditahan Farhan Jason, dan kembali pada Winsel. Oh, ...24-20... set point. Kembali Galih Bayu Saputra lakukan serve, keras tadi, terima Deli. Jason arah kepada Winsel, masih bisa ditahan. Ah, gagal tadi Nizar Zulfikar. Baik lakukan Mensel, namun mengenai blok dari Rifan Nurmulki. 21-24. Indra kali ini lakukan serve, baik serve-nya, terima tadi Bayu. Ya, kesalahan tadi lakukan Nizar Zulfikar, passing yang tidak sempurna pula tadi, sehingga sulit buat Nizar untuk bisa berikan umpan yang manis tentunya. 22-24, time out diminta Surabaya Bayangkara Samator. Satu angka lagi sungguhnya dibutuhkan Surabaya Bayangkara Samator untuk merebut set yang pertama ini. Ya, 22-24. Kembali Cep Indra Agustin lakukan serve. Baik dan serve-nya, terima tadi Anang. Umpan Nijar, Randy yang dituju. Dipol tadi lakukan Randy, berhasil tadi